tapi handphone tuh nggak mempengaruhi juga ya. Ini dia kapibara dengan perawatnya Patrio. Ada kedekatan emosionalnya dia. Kapibara termasuk satwa pengerat terbesar yang ada di dunia yang masih hidup. Dia mempunyai gigi seri 2 di depan dan dapat tanggal dan untuk tumbuh lagi. Dia banyak keunikannya, termasuk apa di kakinya ini mempunyai jari jari depannya ada 4 dan jari belakangnya ada 3, mempunyai selaput karena dia termasuk satwa semi akuatik yang dapat apa hidup di darat dan di air. Ini dia jantan dengan posisi ada benjolan di kepala. Untuk betina tidak ada benjolan atau tidak tampak. Kapibara ini dapat melahirkan anak 2-5 ekor. Ini anakan yang baru lahir umur berapa, Patrio? 3 minggu. 3 minggu dengan anak 2. Dengan betina yang lain ada yang sampai beranak 5 ekor. Makanan utama dari kapibara ini sendiri posisinya jagung, ubi, rerumputan, dapat rumput halus ataupun rumput gajahan. Reproduksi untuk betina di atas 2 tahun masa pubertasnya, untuk masa kebuntingannya 5-6 bulan ya, Pak. Itu dapat melahirkan 2-5 ekor anak. Membakar. Sini aja makannya. Nih, jantannya, jantan dominan yang biasa menguasai satu tempatnya, dia akan selalu menjaga betina-betinanya dan anak-anakannya dari predator ataupun yang apa merasa terganggu.